sahabat Ayi menindaklanjutin ya untuk di kolom komentar kemarin yang komentar untuk Ayi mereview buah naga yang manis seperti apa Mbak Ayi? Oh, seperti ini. Nih, ini manis, ini manis. Jadi dia matanya yang lebar-lebar seperti ini ya. Kita milihnya matanya yang lebar-lebar nih. Tuh, cari yang lebih gede lagi. Wow. Seperti ini ya, dia matanya lebar-lebar, jaraknya seperti ini lebar-lebar. Kalau ini kulitnya super tipis banget, dan kalau kulitnya super tipis dijamin dia dagingnya super tebal ya. Sebentar, aku bukain pakai pisau nanas. Wow, ini tuh kan dia beneran ya, kulitnya super tipis ini ya teman-teman ya, kulitnya super tipis banget. Yuk, kita coba makan. Seperti ini. Dibuka, ditaruh. Jangan lupa ya teman-teman, kalau milih buah naga ininya yang jaraknya lebar-lebar seperti ini ya. Jaraknya lebar-lebar. Terus kalau jaraknya lebar-lebar ini, dia bintik-bintiknya seperti ini, pasti dijamin kulitnya super tipis. Tipis banget segini aja kulitnya. Kulitnya tipis banget antara kulit dan daging. Ya. Dagingnya super tebel tuh, dan dia gampang banget ya dikopeknya ya seperti ini. Kita makan. Mau tahu rasanya? Wih, ini beneran dijamin enak banget. Manis banget teman-teman ya. Kayak beribet saking apanya, saking manisnya rasanya, dan juga ini apa namanya? Airnya juga melimpah banget nih, bijinya terus begitu ya teman-teman ya. Ayo langsung dicoba. Enak banget.